Oke, selamat datang di Cozy Land, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berada di Cozy Land. Tadinya kita mau camping di Green Desk, tapi udah pada ngeboki. Akhirnya kita camping di Cozy Land, tapi alhamdulillah tempatnya lebih nyaman kalau kata saya. Dan lebih luas, anak-anak juga happy. Pelatarannya lebih datar, kalau Green Desk lebih turun nanjak. Dan alhamdulillah di Cozy Land ini tempatnya udah dipetak-petak dan lebih datar. Kalau datar kita tidur lebih nyaman. Kita datang ke sini menggunakan tenda Borneo 6. Alhamdulillah tenda itu muat untuk 5 orang. Terus kita memakai flatsheet ukuran 3x4 dan cukup luas, bisa untuk memasak juga. Oke, sekarang kita lihat keseruan kita bercamping. Dibikin apa, A? Parit. Untuk apa, parit? Buat air. Supaya apa? Biar gak ke tendanya langsung. Apanya? Airnya. Air. Jadi hujan kemana? Kalau hujan. Terus? Nanti dari sana bakal sampai selokan sini. Oh, nanti jadi gak banjir. Airnya ngalir. Ya, jadi karena ini musim hujan, takut airnya masuk ke dalam tenda, si Akmal lagi bikin parit di sana. Ah, Mai hebat. Nah, dia lagi bikin parit. Mai, kamu lagi ngapain? Lagi bikin saluran air. Lagi ngapain? Bikin saluran air. Hah? Bikin saluran air. Apa namanya? Nggak tahu. Buat apa? Buat. Lihat sini. Buat apa? Jadi sekarang kita baru datang jam 7. Karena anak-anak udah lapar, kita bikin cemilan dulu setelah pasang tenda dengan keributan. Akhirnya selesai juga pasang tendanya setelah ada sedikit drama, kurang lebih waktunya 2 jam, ngabisin waktu 2 jam buat pasang tenda doang. Yang paling susah nih pasang flysheet-nya. Harus tarik sana, tarik sini. Kenapa? Karena partnernya bocil. Jadi banyak drama, kamu bocil, susah diajak kerjasamanya, tapi top. Bagus, akhirnya kita berhasil. Tes dulu. Yeay, pasang tenda Borneo 6 dan satu buah flysheet. Jadi Borneo 6 ini cukup untuk 6 orang. Karena anak-anak sudah lapar, sekarang kita lagi masak nasi dan mau goreng ayam. Tidak jendor, pengen permen. Alhamdulillah di Cozy Land cuacanya cerah. Mudah-mudahan sampai sore tidak hujan. Sekarang kita lagi masak capcay dengan bahan yang ada dari bawah dari rumah. Alhamdulillah, makanannya sudah matang semua. Mari kita makan. Capcay goreng. Cari-cari. Kamu ngapain, Kak? Bikin api unggun.
tapi nggak mau dinyalain dok, nanti malam. Hah? Nanti malam. Malam apa? Dinyalain api unggunnya sekarang mau disiapin. Malam rusak. Cuma segitu itunya? Belum. Aduh sih. Kemai? Kanan. Kemai awas. Kemai. Di dalamnya harus udah jadi. Harus bagus. Udah bener gitu ah. Udah tarik itunya. Nah, depannya. Jadi buntet tapi bisa ya gitu. Nah, gitu. Tapi pasangnya malam mah yang itu mah. Nanti di sini. Mai, gimana camping di sini, senang enggak? Senang banget. Kenapa? Tempatnya tuh mulus, gak kayak di Green Grass. Kalau di Green Grass? Melehoi. Melehoi itu naon? Melehoi itu apa? Jadi kayak ada turunan. Kok di sini juga ada itu ya? Ada selokan. Saluran kalau air. Parit. Kalau hujan kita tendanya gak kehujanan gitu. Hujan turunnya ngedadak. Parit yang sebelah kiri belum siap, tadi di kanan anak-anak udah bikin berhasil, yang sebelah sini belum siap, akhirnya banjir ke sini. Sini sambil jalan tuh kita lagi bikin di kasur intek. Amoy sendiri ya di kasur intek. Kamu lurus kak, etanya banyak kurang dalam. Turun gitu. Mau baju main. Iya, mau nyoba banget. Gila napasnya. Gagal. Flysheet-nya kurang turun ke bawah. Jadi airnya nyangkrung di atas, you know, nyangkrung. Apa, no? Nyangkrung itu nyangkut. Ini dari mana? Tergenang. Hei. Dari mana? Itu di depan, di sana. Mana di depan? Enggak, itu samping. Bah, banjir lewat tadi. Bah, itu si Obi kayak kita kotor, kalau kasur. Ini yang flysheet-nya terlalu melebar. Dipakai ini supaya tidak lebar, nah lebur. Oke, sekarang jatuhnya udah bener ke sini. Dah, nah. Bro, berhasil, paritnya berhasil, yeah. Kamu mah dari sini. Kita tinggal bikin kopi, gas. Hujannya makin gede, boy. Hujannya makin gede. Harus piket, jagain yang bocor. Mantap.
Nah, hujan turun lagi gini mah Ibu Negara kembali beraksi dengan logistik-logistik yang ada. Itu logistiknya penuh ya. Kita masak apa, Bu? Cireng. Cireng. Aci digoreng. Kita cireng bola. Cicing, kita mau makan cireng. Yang bisa nebak, bisa jawab, boleh makan cireng sambil nunggu hujan, ya. Perhatikan. Perhatikan ya. Bisa nebak ya. Ini kipas. Ya. Yang ini kapas. Kalau ini kapuk. Ini kipas, yang ini kapas, kalau ini kapuk. Siap? Siap. Yang ini kipas. Salah. Tidak boleh makan cireng. Ulangi om. Ulangi. Geser Gi. Geser. Ini kipas. Yang ini kapas. Kalau ini kapuk. Kalau bisa nebak, boleh makan cireng. Yang ini kapas. Kalau ini kapuk. Ini kipas. Yang ini kapas. Kalau ini cicing si Ogi, si Ogi. Siap ya. Ini kipas, yang ini kapas, kalau ini kapuk. Kalau ini kapuk. Yang ini kipas. Kapas. Kalau ini kapuk. Yang ini kipas. Ini kipas bener. Mari, boleh. Jagoan, mari kita makan cireng. Mari kita makan cireng. Tambah lagi. Kacang sage. Satu lagi. Yang boleh. Yang bisa nebak. Yang bisa nebak. Boleh makan cireng. Yang enggak bisa enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Perhatikan. Kalau begini, kalian bilang terbuka. Kalau begini, kalian bilang tertutup. Begini terbuka. Begini tertutup. Ya, satu, dua, tiga. Buka. Satu, dua, tiga. Buka. Salah. Tidak ada cireng. Cicing atuh. Ogi. Dengar ti. Siap. Kalau begini, Ogi bilang terbuka. Kalau begini, Ogi bilang tertutup. Siap. Satu, dua, tiga. Terbuka. Pinter. Satu, dua, tiga. Terbuka. Pinter. Satu, dua, tiga. Tertutup. Salah. Tidak ada cireng. Amai, siap. Satu, dua, tiga. Terbuka. Satu, dua, tiga. Terbuka. Satu, dua, tiga. Terbuka. Cireng buat Amai. Satu. Ejin. Satu. Dua, tiga. Tiga. Buka. Siap, pinter. Satu, dua, tiga. Siap. Salah. Salah. Oke, siap. Satu, dua, tiga. Tertutup. Salah, tidak ada cireng. Salah. Ya, Jin, siap. Satu, dua, tiga. Buka. 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 Tertutup. Satu, dua, tiga. Buka. Satu, dua, tiga. Buka. Tertutup. Satu, dua, tiga. Buka. Cireng, mati. Oke, siap. HP wae. Dio. Siap. Satu, dua, tiga. Buka. Satu, dua, tiga. Buka. Satu, dua, tiga. Tutup. Salah. Buka kamu. Tidak ada cireng. Siap. Satu, dua, tiga. Maaf.
Buka. 1, 2, 3. Ya siapa? 1, 2, 3. Buka. 1, 2, 3. Buka. 1, 2, 3. Buka. 1, 2, 3. Tutup. 1, 2, 3. Buka. Pinter aku. Cire. Bapak, air apa, Pak? Hah? Air apa? Air anget, panas dong. Kogi karunya, iya cirengi buruk. Ya, kogi itu perhatikan. Kamu mah. Lihat dong, lihat, perhatikan. Lihat. Kalau begini, Oki bilang terbuka. Kalau begini, Oki bilang tertutup. Tadi kiri tutup salah. Ya, perhatiin, lihat. Si Amai udah dua cireng. Kamu lagi nyolong-nyolong. Kamu boleh simpen dulu. Simpen dulu. Siap. 1, 2, 3. Terbuka. 1, 2, 3. Terbuka. 1, 2, 3. Terbuka. Terbuka. Salah. Cuma terngerti. Kasian, jelas, woy. Kasian, nggak dapet cireng. Yang jelas, paling jelas kayak mahasiswa Abah yang... Jadi begini, Bi. Terbuka, tertutup. Terbuka, tertutup. Terbuka, tertutup. Siap. Ngerti. 1, 2, 3. Terbuka. Terbuka. Salah, hilang. Tidak ada cireng. Tengah arti. Lihat, terbuka, tertutup, terbuka, tertutup. Herni, Herni tak? Ah, ya ya ya. Tu tambah lagi. Ada dua titik. Wah, banyak ya om. 1, 2, 3. Terbuka. 1, 2, 3. Terbuka. 1, 2, 3. Terbuka. Tuh, dua, tiga. Terbuka. Tuh, dua, tiga. Terbuka. Salah. Mai, kasih tahu kuncinya ada di mana, Mai? Pipir. Dimana? Ngasih gigi. Ya, tadi pipir, nyawa terbuka. Buka calawak. Ada di mana, Mai? Bisa, Mai? Pipir. Di bibir. Jadi kalau gimana? Kalau terbuka. Nah, kalau terbuka bibirnya? Nah, kalau tertutup bibirnya? Gitu ya. Kita makan cireng sekarang. Mukbang ya, Kisha. Yes, malam sudah tiba dan sekarang kita bakar-bakar sosis dan ayam, teman-teman. Biar suasananya semakin hangat karena badan kita udah dingin banget. Tiris. Sekarang ya guys ya, kita lagi jam 6:30 malam, kita lagi makan makanan. Kita lagi makan makanan, ada sosis, ada ayam. Jadi karena hujan gini makin malam setup tenda dapurnya Ibu Negara jadi acak-acakan. Pokoknya yang penting mah makan aja. Mau masak pakai apa juga dengan setup kayak apa juga yang penting mah makan. Ya. Kasihan enggak bisa api unggun. Hah? Hujan. Jadi enggak bisa ya? Iya. Hah? Jadi api ya. Perut. Jadi cuma bakal. Dari kompor aja api unggunnya ya. Coba di luar. Di sini aja. Dingin di luar. Alhamdulillah. Sekarang waktunya kita makan pagi. Ya. Kita. Mana punya Abah? Oh, bawa sini dong. Setelah selesai sholat maghrib, kita lanjut makan lagi. Mana? Abang bawa itunya ke sini, Abang di sini. Abang di sini mau sholat. Amai mau sholat sok. Lagi, kamu Amai mau kemana?
mana? Sudah pagi. Selamat pagi dari Cozy Land, teman-teman. Suasana subuh nyaman sekali, segar. Dan dingin sih. Amai udah bangun juga. Amai udah bangun juga. Mantap. Kita bikin api supaya badan jadi hangat. Oke, okay. Go. Luar biasa, teman-teman. Teh panas pagi-pagi subuh-subuh di Cozy Land, dan suasana paginya luar biasa seger sekali. Yang namanya gunung pasti seger lah ya. Dan si Akmal tadi sholat dulu. Ibu Negara juga lagi nyiapin buat sarapan. Dan Cozy Land ini adalah tempat yang memang apa ya, baru sih sebenarnya. Tadi kata pengelolanya, Cozy Land ini dibuka di saat setelah pandemi. Jadi ini bisa dikategorikan barulah ya camping ground ini. Dan suasananya di pagi hari ini seger, luar biasa ya. Dan ini bisa jadi healing buat kita semua, buat saya, buat semua yang ada di sini. Sehingga akhirnya nanti pada saat kerja itu bisa fresh lagi. Sabtu Minggu nge-camp di sini, Seninnya kerja. Jadi fresh lagi. Ini luar biasa, teman-teman. Dan ya, kita nikmatin suasananya. Yeah. Sarapannya udah dibuatin sama Ibu Negara. Kita coba. Oke, ini gua. Baso dan sosis. Jos Marco Jos. Kita sarapan dulu. Malam. Selamat pagi dari Cozy Land. Sekarang kita bikin sarapan dulu, burger. Karena anak-anak lapar terus. Udah mau habis nih. Oke. Wow, Mbak, ini udah dimatiin belum?
Bagi nggak apa-apa. Harus bawa logistik yang banyak karena udaranya dingin, bawaannya lapar terus. Jadi kosong. Satu hari cukup lah persediaan logistik kita. Gimana ya? Satu box habis. Hah? Apa? Jadi cuci kaki dulu. Dua hari, kalau dua hari nggak ada makanan. Sebentar lagi kita bongkar tendanya. Oke, okay, kita ngemil dulu. Bukan begitu, Akma? Hah? Hmm. Ngomong atuh mah. Iya. Iya. Ngemil terus. Yo. Oke, okay. Ya, tenda udah dibongkar dan sebentar lagi kita akan pulang. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya di tempat-tempat camping yang lebih menarik lagi. Terakhir, saya ucapkan salam dari Marga Hayu. See you next vlog.